untuk mamaku tersayang. Selamat hari ibu, mama. Maafkan Panji selama ini membuat mama marah. Terima kasih mama sudah merawat dan menyayangi Panji. Panji sayang mama. Ibu, kau pahlawanku. Tanpamu aku tidak ada. Aku sayang sekali ibu. Ibu, kau telah melahirkanku dengan keringat dan air mata. Ibu, kau merawatku dari kecil sampai aku besar. Ibu, kau banting tulang untukku dan membesarkanku. Ibu, kau mengajariku banyak hal supaya aku menjadi pintar dan cerdas. Terima kasih, ibu. Kau telah merawat dan membesarku. Aku sayang dan cinta ibuku. Kami mengucapkan terima kasih atas antusias dan ibu dari orang tua murid, ibu dan bapak, ayah dan bunda, atas semangatnya untuk mewakafkan Al-Quran. Ya, adik-adik, nanti kalau misalkan Al-Quran ini datang pas waktu di alam kubur, jangan kaget. Karena dia itu berupa bentuknya yang luar biasa rupa. Ya, yang pertama sampaikan itu nanti datang sesosok yang sesosok rupawan, tampan, luar biasa. Pokoknya dia itu terang benderang. Akhirnya ditanyakan siapa kamu? Saya adalah Al-Quran yang kau wakafkan dan kau gak baca. Subhanallah. Pagi, siang, atau sore? Nggak pernah. Aduh, nggak pernah ketemu mama. Nggak pernah. Di rumah Zaki sama siapa kalau mama nggak ada? Sama Uti sama Kaku. Oh, Uti sama Kaku. Mama, aku sayang mama. Pernah diantar mama nggak? Pernah sih, kali. Oh, sering atau jarang? Jarang. Jarang kenapa? Kalau mama kadang-kadang pulangnya malam. Mama, ini kado buat mama.